Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat pagi, selamat beraktivitas. Ketemu lagi dengan channel Ratu Raya. Alhamdulillah, masya Allah. Inilah kebun kecilku yang di belakang rumah ya teman-teman. Aneka buah dan sayur yang aku tanam di sini dan juga bunga. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah dapat segini. Alhamdulillah dapat ini. Ini siap dipanen. Mau tak ambil karena pohonnya udah tua. Bismillah. Panen semangka di kebun. Pupuk alami, pupuk limbah dapur ya teman-teman, POC ini ya, Lindi mau pemupukan. Thank you.
Masya Allah, lihat teman-teman. Ini pupukku ya, pupuk lindi. Dan ini hampir penuh. Mau aku pindah teman-teman. Ini ada manggut-manggutnya ya. Ini bagus sekali kalau dibuat makanan ayam teman-teman. Karena aku belum punya ayam, jadi ini tak taruh kompos dulu. Nanti kalau punya ayam diambili terus dikasih ke ayam ya. Rencananya aku kepengen memelihara ayam di sana teman-teman. Insya Allah nanti sebentar lagi aku mau membuat kandang di sebelah sana. Tapi kandang yang udah jadi ya, aku lagi pesen Pak Tukang. Nanti kalau udah jadi ditaruh situ. Cuman kecil ya, nggak terlalu besar. Paling ayamnya itu 3 apa 5 ya. Betinanya 4, jagonya 1 ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, yang penting menghasilkan telur ya teman-teman. Mau aku pindah dulu. Nanti kalau penuh malah berat ya. Ini aja hampir penuh. Dan ini limbah dapur ya teman-teman. Ini panenan kemarin jagungnya zonk. Tapi alhamdulillah sebagian aku nikmati ya. Tak buat salad teman-teman. Walaupun enggak maksimal, tapi alhamdulillah bisa aku nikmati. Ini berat sekali, padahal ini udah enggak ada airnya ya. Airnya itu udah ditampung di sini teman-teman. Mau aku pindah dulu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Inilah kegiatanku di sekitar rumah ya teman-teman. Berkebun di sekitaran rumah. Semoga bisa menjadi inspirasi para ibu rumah tangga di rumah. Walaupun di rumah tetap happy dan menghasilkan. Semangat berkebun. Bersambung sampai besok ya. Alhamdulillah, Masya Allah.